Selamat datang guys dan welcome to the channel My Treat My VR. Ayo ikut saya dan perjalanan pertama di Pulau Sabu. Kita baru tiba pakai kapal feri dari kota Kupang. Bisa, aman ini. Aman, beda. Oke, siap. Terima kasih ya. Selamat pagi semuanya dan selamat datang di Pulau Sabu, NTT. Kita baru tiba di Pelabuhan Sabu ya guys, tapi kita masih harus jalan sedikit. Maksudnya ini tidak ada ekspektasi tiba jam segini ya. Saya pikir kita bisa tiba jam 8, 9 pagi sudah siap, sudah dapat tidur. Sekarang guys kita hampir jam 4 pagi ya. Jadi harus cari tempat di mana-mana ya, mungkin dekat pantai, simpan motor dan ya, tidur ya. Selesai malam begini, 2-3 jam, aduh. Okay guys, quick update. Saya di Lapangan Bola ya, dekat Pelabuhan. Hanya 2 menit. Dan saya parkir di sebelah. Ya, jadi kita coba simpan barang. Dan ya, pasang matras cepat dan tidur istirahat. Ini sekarang sudah masuk ke jam setengah 5. Berarti tidak bisa tidur banyak nanti, mungkin 1 jam setengah. Lumayan. Okay guys, sudah simpan barang semua. Cepat. Dan kasurnya sudah jadi. Pas, bagus. Kita coba tidur nanti bisa bangun dan sarapan di kota. Ini sekarang tidak terlalu panas jadi aman. Oke, istirahat dulu ya. Selamat pagi guys, welcome to Sabu. Cuacanya bagus. Tidak hujan di sini. Sekarang sudah jam 10. Saya baru mau bangun begini. Kemarin malam mungkin saya tidur jam setengah 6. Tidak tidur banyak. Ya, kita tidur di depan Lapangan Bola ya. Di dekat pusat kota yang paling besar ini. Semuanya sudah warna kuning. Saya dulu parking, masuk ke barang di lantai di bawah. Terus kita cari makan dulu, sarapan pagi, dan bisa bawa bekal juga untuk di jalan. Saya pikir hari ini kita bisa pergi sampai daerah barat, mungkin 1 jam dari sini sudah di ujung. Dan sebelumnya mau charge laptop saya sama HP, paling penting laptop. Ini posisi malam, tidur nyaman. Kurang tapi okay, masih bisa, tidak terlalu panas, ada di sini banyak angin. Terpun, berarti di dalam masih pas untuk tidur.
baik. Tidak terlalu panas dari matahari langsung turun. Biasanya begini jam 7, jam 8 sudah panas di dalam motor. Di sini tidak. Bagus. Dan saya baru taruh kembali semua barang di lantai. Ini untuk posisi jalan, guys. Prosesnya ini biasanya selama 5 minutan. Dan juga bisa taruh kasur di luar. Jadi bikin semua lebih mudah untuk akses. Hari ini banyak angin, jadi susah. Kita juga punya jeruk ya. Itu dari Eban kemarin. Jadi ini pas untuk sarapan. Seperti kalian bisa nonton, anginnya kencang sekali. Ini rutin saya. Setiap kali saya berhenti untuk tidur dan berangkat lagi. Harus buka tali, buka pintu, tutup pintu, jendela. Ya, tidak bisa bosan, guys. Ini kehidupan kompar VR. Ada kering semua di sini, ya. Pasti kalau mau cari air setengah mati ini. Ini pusat kota atau desa ya. Tidak tahu ini. Kecil sekali. Oh ini ya. Dekat sini ada sayur. Boleh. Halo, selamat pagi. Bisa makan? Sudah dapat. Ada apa ya? Ayam. Ayam. Kue ayam. 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 Sama sayur ini. Sip. Keren. Oke, ini ayam lalapan sambil kerja. Sambil edit. Banyak sambal. Oke, guys, ini baru selesai makan. Tadi tempat paling strategis mungkin di kota ini. Ada masjid di belakang ini, masjid besar. Terus ini pusatnya, pelabuhannya di sana tidak terlalu jauh. Saya baru selesai makan. Sekarang saya cari tempat ada kopi dekat sini. Saya mau pergi untuk kerja ya. Masih banyak video untuk edit. Berarti hari ini ya masih kerja. Besok saya touring. Mau juga istirahat hari ini, kurang tidur. Ya. Telur ini, wah, sudah ada yang tahu ini. Let's go. Maksudnya di sini tidak ada banyak tempat. Saya cari penginapan, kopi, warung, semuanya. Belum ada informasi semua di Google dan yang lain. Belum. Kampung. Waduh. Bensin harganya 25. Crazy. Bagus ini. Bagus sekali. Ini ada kuda di... tidak sering nonton kuda biasanya di dalam sawah ini. Kuda, kerbau, sapi, semuanya ada. Oke, ini kafenya di sana. Pas. Ada parkir di sana saja, ada izin
Oke. Pas. Sendiri. Sendiri. Enak sendiri. Baru tiba kemarin. Kemarin tapi malam ini jam 3:30-4. Saya pikir kami tiba jam 8:09. Bisa tidur di kapal tidak sampai. Sudah lancar bahasa Indonesia ya? Sedikit. Ya, pertama kali di Sabur. Iya. Saya masih Biar bisa. Sibuk hari ini, jadi cari. Saya tidak mau feeling ya. Masih capek dan masih ada sedikit kerja sama laptop. Sudah tunggu ya. Terus saya masih lama di sini. Ini buka sampai Jam 12 malam. Iya. Malam ini, malam minggu juga, jadi itu pasti rame. Siap? Iya. Terima kasih ya. Oke. Biar sama Mobile Legend. Mai! Saya terlalu sibuk, harus kerja di sana. Mr. Cafe ini. Mr. Cafe tapi Mrs. Cafe. Apa kabar? Bisa bikin kopi biasa, kopi tubruk hitam yang biasa. Kopi biasa tapi panas kan? Iya, panas. Aman. Iya, bisa. Pakai es, biasanya saya kurang suka. Wi-Fi juga. Coba datang sini ya, di Mr. Cafe di Kota Seba, kota utama di Sabu ya. Bisa coba nasi goreng senyum. Keren. Dan saya duduk di sini sampai malam, menikmati makanan dan minuman semua, sambil edit video. Saya di depan kafe masih yang sama, baru keluar tadi. Ini hampir jam 11 sekarang. Ini kafenya masih ada orang banyak yang main biliar. Tadi ada karaoke selama 2-3 jam. Ini rasanya seperti mabuk tanpa alkohol. Capek, terlalu capek. Untuk malam ini saya ya, tidur di sini saja. Bisa di sebelah kafe. Oke, ini preparasi motor. Saya simpan barang di dalam di sebelah. Jadi bisa pasang kasur rata-rata. Oke, guys. Sudah siap untuk tidur. Istirahat saja. Besok lagi. Oke, guys. Selamat malam. Terima kasih untuk ikut episode ini, guys. Sampai jumpa lagi di video berikutnya di Sabu. Ikut perjalanan luar biasa pakai VR Karya 3 Roda. Cheers, guys.